Semuanya di kaki kita sahabat. Ini Stefan selalu kebingungan kalau kita makan lesehan, soalnya dia ini nggak kebiasaan lesehan ya teman-teman ya. Jadi assalamualaikum, welcome back to Cerita Rispi. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini aku sama Stefan, sama keluarga. Kita mau makan-makan ya teman-teman ya, makan-makan di luar. Kita soalnya untuk tahun baru, memang kita biasanya memang gak pernah kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi ini kita mau makan-makan aja sekeluarga. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, ikutin terus videoku hari ini dan jangan di skip ya. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai ya di tempat makannya, tapi ini kita masih nunggu orang tuaku ya teman-teman ya, soalnya kan tadi kita berangkat, soalnya tadi aku tuh dijemput sama adikku, terus bapak, ibu, mamaku, tadi aku orderkan ini Grab ya, kayak go-car gitu. Jadi ini kita masih nunggu orang tua dulu untuk sampai di sini ya teman-teman ya. Ini ponakanku mau foto-foto dulu di sana sambil nunggu orang tua datang. Ini keluargaku sudah datang ya teman-teman ya. Sekarang kita mau menuju ke mejanya. Kocian Stefan lho, Mak. Nah. Ini kita kasih makan ikan ya teman-teman ya. Tuh ikan masnya banyak banget teman-teman, di sini gemes. Ya Allah, masya Allah. Sampai mulutnya tuh lo kayak gini. Ayo Bara, kasih makan ikan. Dinner time. Dinner time. Ayo ikut ketinggalan satu, itu ada yang ketinggalan satu di sini. Di sana nih. Come on, come on, let me see. Ini Stefan mau kasih langsung dari tangannya. They are afraid. Makan ayo, makan ayam dulu, pulang dong nganu. Nah, sudah selesai kasih makan ikan.
Ini sampai habis. Nah, ini sembari kita nunggu makanannya selesai dimasak, ini kita mau ini ya teman-teman ya, apa itu loh, terapi ikan. Jadi nanti kakinya kita itu dicelupin ke kolam yang ada ikan itu ya. Terus nanti ini kita mau lihat siapa yang paling kuat ya, soalnya katanya orangnya itu geli ya. Jadi teman-teman ya, jadi ini Stefan kepingin ngerasain ya, yuk. Oke, ini tempat yang untuk terapi ikannya itu ada di depan. Jadi kita menuju ke depan dulu. Nah, ini ikannya ada di tengah ini teman-teman ya, dekat air mancur. Ini bapakku sama Stefan. Kita lihat siapa yang menang nanti. Ayo sayang. Ayo, mulai. Kecil ini, tak kerasa. Tak gelap. Ya nanti ke situ. Lo kok cuman ini ikan dia cuman ke bapakku. Jadi ikannya cuma ngerebutin kaki bapakku ya teman-teman. Hani close your leg. Nah ini mulai. Ya cepat itu sebelahnya kan Stefan. Sebelahnya kan Stefan situ Bara. Bara di sana. Sebelahnya kan Stefan. Ayo siapa yang menang? Who's the winner? Aku jadi juri nanti. Ayo kita ini ya. Siapa pemenangnya? I hope that it tastes good. Ini ikannya tapi lebih banyak kan di bapakku ya teman-teman ya. Yang di Stefan cuman sedikit aja ikannya. Tuh kayaknya ikannya mulai suka Stefan. Soalnya datang ke Stefan semua. Halo Sani. Hani, give comment. Geli ya? Tiklis. But afterwards my teeth will be very clean. Pak, coba sampean ngalio benduk Stefan kabeh, Pak. Ya, ini hasilnya pemenang. Coba kalau ikannya di Stefan semua gimana rasanya? Semuanya di kakinya Stefan. Ini pemenangnya bapakku ya, teman-teman ya. Pemenangnya adalah bapakku, soalnya bapakku yang paling kuat. Oh ya. Thank you. Kayak ada bekas di cepet-cepet lah. Oh iya, maaf mbak. Kegedean nih mak yang sini. Bunda, dek baru lah mesti narekin air di situ, padahal di situ. Apa nih ya, Bar? Dorong tadi aman di situ. Tiklis? Ini Mbak Rini ya teman-teman ya, Mbak Rini gak betah. Ayo Mbak, tahan. No. So ticklish.
Very well. Is it good? Nice. You like it? Free cleaning. Huh? Free cleaning. Free cleaning ya, gratis cleaningnya dari ikan. Good job, good job. Nah, ini makanannya sudah datang ya teman-teman ya. Ini pesanan kita. Ini gurami, siapa gurami? Gurami, siapa gurami? Gurami bakar, Erna. Can you give to Erna? Ini ibuku pesen udang apa? Telur asin, bapak ini sop iga. Bara sama Zena, sop iga sama gurami, mamaku gurami apa tadi? Ini. Gurami bubuk cobek. Terus Stefan ayam kremes. Terus aku pesen ini ya teman-teman ya. Aku lagi nggak selera ikan-ikanan. Pesen ini tempe, oseng lenca sama genjer kesukaanku. Oke teman-teman, ini kita makan dulu ya teman-teman ya. Ini sudah makan semua. Ini Stefan selalu kebingungan kalau kita makan lesehan, soalnya dia ini nggak kebiasaan lesehan ya teman-teman ya, jadi mesti bingung duduknya kayak gini. Nah ini ya teman-teman ya, aku order oseng genjer sama ini tempe lenca. Banget. Aku makan pakai tangan. Gasku metu. Aku lek mule. Paling aku bawa dhewe ae gak apa-apa. Karepku ya pengen iso. Arep lenca ta, Mak? Enak ta, Mak? Ngono ta, Mak? Rasa kencur. Nah teman-teman, ini makanannya sudah habis semua dan kita semua sudah kenyang.
sekarang ini waktunya maghrib dan sekarang kita mau sholat dulu ya teman-teman ya. Ibuku sudah siap-siap untuk sholat. Nah ini setelah kita selesai makan-makan, ini ponakanku mau naik bebek-bebekan ya teman-teman ya. Soalnya di sini juga ada bebek-bebekannya. Jadi kita mau jalan ke sana, ke depan sana ya teman-teman ya. Nah ini suasananya bebek-bebekannya ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Ini Stefan sama ponakanku sudah jalan ke sana. Nah itu Stefan sama ponakanku Bara sudah di bebek-bebekan ya teman-teman ya, sudah naik bebek tuh. Yes. Honey. Ya soalnya gurung ngomong iku ne ya. Nah teman-teman, ini kita sudah selesai makan-makannya. Jadi tahun barunya kita makan-makan sama keluarga ya. Oke teman-teman, makasih ya udah nyaksikan video kita hari ini. Ini kita mau pulang ke rumah, soalnya ini udah sekitar jam 7-an gitu ya. Anak-anak sudah pada ngantuk, terus orang tua juga pada udah ngantuk semua. Oke, makasih teman-teman. Dadah, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bunda anak lu ingin